Ah, oke. Kita sekarang lagi siap-siap untuk pergi loading angkat buah karena buahnya udah lama. Kita ini sudah dikomplain oleh para pejabat yang ada di stik ini, sehingga kita lagi bersiap-siap untuk pergi loading. Loading handal dari Lombok Utara. Lombok Utara mana ada lagi dari Lombok Utara? Nah, kalau ini dari Medan, Bang ya. Halo. Oh, dari Sulawesi ini. Halo, guys. Ini tahu nggak, guys? Kalau dalam sehari itu boleh sampai 6 trip. 6 trip, bayangkan. 6 trip itu udah 40 ton. Bayangkan, boleh tahan ini. Memang boleh tahan ini. Saya mau belajar dari dia ini nanti cara angkat buah. Oke, okay, let's go. Mari kita berangkat. Masuk ke dalam ladang, kita angkat buah. Ha, ini polis ladang nih. Lagi cek keadaan traktor. Guys, tapi tak pakai kasut. Dia warning kita ini untuk tidak laju-laju dalam membawa traktor karena jalan licin. Dan nampak juga kawan ini sudah balik ambil nasi kayaknya ini kelaparan sudah ini. Ini juga satu ini tak boleh telat makan ini dan mau balik ambil nasi ini. GCB mati total. Kita jumpa kerani ini. Dia bagi tahu kita kalau ambil buah tolong angkat sama dengan bijinya juga bersih-bersih, karena nanti para pejabat yang lain masuk kebun kita kena marah. Jadi dia ngasih tahu kita untuk lebih rajin lagi ngutip biji ini. Kalau banyak sangat buah, tapi banyak tu angkat buah. Kalau sobat tak bukti betul buah tak banyak membuang kan. Sobat je kita sudah mulai memasuki jalan yang agak kecil dan juga licin di sini ya, karena udah 3 hari hujan berturut-turut. Kalau 2 hari lagi atau 3 hari lagi hujan di sini memang kena banjir. Di sini sangat licin, jadi traktor pun boleh bawa maksimal 6 ton yang biasanya kita boleh bawa 8 sampai 8,5 ton. Tapi karena ini licin, jadi kita kena hati-hatilah. Ini buah lama, guys. Dan yang lodes, yang langsir hari ini kesal dia karena banyak biji. Kalau buah lama itu tengok. Dia harus mukul gerbong dulu untuk mengeluarkan kekuatannya. Nah. Ini kalau nggak dikutip, kita kena marah. Karena ini juga termasuk dalam muatan. Ini buah berapa hari, Mas? 4 hari. Oh, ini sudah 4 hari. Terus hujan hari-hari. Tengok bijinya. Memang penat kita nih sama biji.
guys. Tengok. Ah, inilah bijinya. Ah, lagi enak-enaknya kita angkat buah, guys. Tapi trek-nya rusak. Jadi, kita jalan kaki balik. Ah, ini trek-nya rusak ini. Lagi enaknya kita loading angkat buah ini, tapi engine-nya mati. Ini hari-hari mati engine dia ini. Memang kami kena tinggal lah ini. Kena tinggal trek-nya ini, buah pun tak jadi angkat. Terpaksa lah balik rumah jalan kaki. Mari gas. Jarak tempuh 3 km. Jalan pun sampai kentut ini kawan. Baru 100 meter. Sudah kentut. Ini kita mau tempuh 3 km dari Padang. 3 kilo lebih dari 3 kilo. 4 dah, 45. Nah, ini yang punya buah ini. Ya. Sorry ya, buahnya belum kita angkat. Di perjalanan balik rumah, kami berjumpa dengan orang-orang yang potong buah dan mereka yang punya buah yang tidak sempat kami angkat hari ini karena engine daripada trekta itu rusak. Dan juga kemarin kita tak sempat angkat karena hari-hari hujan. Kita sudah cuti beberapa hari sehingga itu yang membuat kami terhambat untuk angkat buah. Ini kawan-kawan Bangladesh ini memang suka pakai pahat yang tinggi. Mereka dari Bangladesh dan sudah lama bekerja di Malaysia. Ya bisa dibilang mereka ini keluar masuk Malaysia bekerja sebagai pemanen buah sawit.